dengan teman-teman yang sangat, menurut saya masih sangat muda, fresh, dan digital minded, dan mereka yang lebih banyak mendesain bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang milenial. Karena kita sudah coba, misalnya yang sederhana, bikin milenial bangun masjid. Kita nggak duga bahwa milenial ketika diajak membangun masjid, sekalipun hanya berapa, mas? 10.000, 20.000, ternyata bisa mengumpulkan 500 juta dalam 2 pekan. Dalam 2 pekan. Kita nggak pernah kebayang juga bahwa teman-teman milenial ternyata kok punya atensi yang cukup besar juga untuk kegiatan-kegiatan yang sudah membangun. Jadi saya tambahkan, kita melibatkan KOL, Key Opinion Leader di dunia medsos. Kita melibatkan YouTuber, kita melibatkan blogger, dan kita menimbulkan engagement. Jadi membangun engagement itu adalah kata kunci berkolaborasi dengan anak-anak milenial.